ke Twitter aku. How? Kita review. Tapi ntar mungkin aku bakal sekalian. Aku tuh mau update lagi sebenarnya. Kayak aku udah nyiapin draft buat aku update hari ini. Tapi yang aku upload di Twitter sekarang itu belum semuanya, guys. Jadi kita nanti itu ya, kita review pelan-pelan. Yai. What are you guys thinking? What do you think? Kapan post TikTok, Pi? Iya, nanti aku bakal bikin post TikTok di AKB48 Group kok. Cuma kayak aku lagi mikir, apa ya yang menarik? Maksudnya kayak, kan kalau asal nyanyi doang kan kayak, ya banyak. Maksudnya aku pikirin, apa ya? Cover lagu apa ya? Gitu. Hi Sis One, hi. Kenapa sekarang aku dipanggilnya Sis One? Sis One. Aku lagi bacain komen-komen kalian kayak di sini. When JKT said gak sih? Kalau misalkan JKT said lagu apa ya? When JKT said kalau lagi capek, enggak. When JKT said, remember when JKT48 said impian ada di tengah peluh? Anyways, impian ada di tengah peluh. Medley lagu AKB dengan bahasa yang beda-beda gak sih? Wow, itu juga sih, kayak menarik juga. Siswa nama guru SD aku. Jadi kalian lagi ngabuburit sambil lihat showroom aku ya guys. Terus hari ini itu apa? Buka puasa pakai apa nih? Tutorial nyalain kompor, Pi. Buset. Jadi, ngomong-ngomong buat AU, Alternate Universe, aku bikinnya itu pengennya sih per klub-klub gitu sih. Kayak, apa namanya, kan aku kan bikin ada klub dance, klub nyanyi, klub teater. Jadi aku pengennya sih kisahnya per klub-klub. Kisah gak tuh? Hai, thank you loh yang udah baca. I'm really happy. Thank you. Jadi aku hari ini udah makan. Aku sebenarnya hari ini tuh udah kenapa aku ngomongin aku hari ini makan apa deh? Lupa aku guys kalau belum ini buka. Jadi di apa tuh namanya, di awal aku itu nggak ada pemeran utama sih guys sebenarnya, tapi dia bilang kan alumni atau ex member bisa ikut gak? Bisa aja, why not, bisa aja tahu. Jadi kalian mau aku ngapain nih? Ayo please kasih aku kerjaan. Oh, di Wito udah buka selamat buka puasa buat yang rumahnya atau tempat tinggalnya di Wita. POV utamanya siapa kak? Kalau aku sih tergantung. Jadi setiap chapter tuh aku bakal bikin POV-nya berbeda. Nah kalau chapter ini POV dari Eve, karena dia kan ceritanya lagi pelatihan pramuka kan. Tapi aku belum update the rest of the chapter sih. Jadi tunggu ya guys. Atau kalian mau aku upload sekarang? Or not? Aku excited banget pas nulis. Malam aja ya, okay. Jadi ternyata ini pengalaman pertama sih buat aku guys. Aku cerita ya, jadi kayak I think
kayak being an author is not that really hard. Kayak aku pikir tuh kayak ya udahlah gue cuma nulis AO paling bisa lah gue yang nge-handle ya seminggu sekali. No. Ternyata pusing banget dan kayak itu tuh makan banyak banget memori di handphone, sumpah. Kayak aku harus update download beberapa aplikasi and then kayak I have to edit some pictures or add a template to it untuk kayak introduction-nya. Aku harus kayak lihat di Pinterest. Jadi kayak all the pictures is from Pinterest. Credit to Pinterest. Wow, kayak aku begadang guys. Kan banyak yang bilang, udahlah enjoy aja sih kerjanya. Tapi kayak aku tuh gak bisa, aku tuh kayak seorangnya tuh selalu kayak gak mau sombong sih, cuma kayak kalau misalnya aku udah mulai sesuatu kayak I have to do my best for what I've been said atau kayak apa yang udah aku putuskan untuk aku lakuin gitu loh. Jadi kayak kan orang-orang bilang, udah ntar aja pas lu lagi senggang. Kayak gak bisa, gue gak bisa nunggu pas gue lagi senggang sekarang. Tapi kayak gak, meskipun begadang terus kayak, tapi tuh aku seru banget cari-cari idenya sumpah. Kayak kira-kira apa ya, kira-kira tambahin apa lagi ya gitu loh. Eh wow, terima kasih yang udah kasih aku gift bintang-bintang. Wih, ada siapa nih yang ada di podium? Ada Siska Nation. Hai Akasha. Halo Kak Ark. Meet you. Hai Kak Akustik. Hai Kak Diamond Fear. Halo Kak Anton Sujarwo. Hai Kak Misgi. Hai Kak Rizka. Hai Kak Stephen. Hai Kak Adren. Hai Kak Adren nih. Mantap nonton lagi. Hai Kak Felix. Hai Kak Isa. Hai Kak Tio. Dan hai Kak Amix B. Welcome to my showroom. Aku mau ini aja deh, lihat komen-komen kalian. Sis, aku mau beli takjil dulu, hati-hati. Yang beli takjil hati-hati di jalan. Tetap jaga kesehatan juga buat kalian. Karakter favoritnya Pi di AU-nya siapa sih, Pi? Am I really need to answer this question? Of course, the headmaster dong. Maksudnya kayak ketua yayasan Bumi dong. Which is art pirapat guys, oh my god. Sumpah di sini I can't believe you're making an hour that's so cute. Thank you. Hope you guys like it ya, karena kayak this is my first time write an AU. Jadi kayak pasti banyak banget kayak miss atau kayak typo atau mungkin kayak timestamp-nya yang gak sesuai. Jangan pakai fake chat, pakai chat asli aja. Buset, ribet banget. Masa iya setiap aku update aku harus chat. Guys, nanti jam 10.13 si If tolong ya chat kayak gini. Ntar gue capture, susah kan. Jadi kayak yaudahlah. Lagi ini lucu banget ya sih kalau misalkan pakai chat. Biar apa beneran. Gitu. Ya, aku tahu kalau Pitawan kena COVID. So sad. Semoga cepet sembuh. It's okay, katanya maaf bintangnya udah habis. Guys, gak apa-apa sumpah. Maksudnya kayak, it's okay. Dan makasih banget loh kalau kalian tadi kayak udah ngasih bintang. Basisnya kapan lagi nih main di Share House 48? I still don't know. Kayak, ntar kalau misalkan aku ada jadwal pasti aku kabarin. Gak, JKT pasti kabarin. Genre angst, jangan lupa sis. Wow, kalau misalkan AO aku dikasih genre angst tuh apa kasusnya weh? Black hair sis, why? Don't you like my blonde hair? I think this is not really blonde deh. Kayak dia lebih ke beige brown. Tapi ini udah tumbuh guys, di atasnya udah hitam no. Tapi aku belum mau warnain warna hitam, soalnya kayak aku lagi suka warna coklat. Ih sok lucu. Semua bikin cerita emang gak semudah itu. Iya kan, kayak gini nih, misalkan nih kita udah tahu nih idenya mau apa, tapi nanti kita pas lagi diem kayaknya bagusan ini, bagusan itu deh, jadi kayak gak kelar-kelar gitu. Terima kasih Kak Arden. Kak Adren, kok jadi Arden kemarin Andren. Thank you Kak Adren, wow. Terima kasih guys, kemarin kan aku sempat lihat mention abis aku showroom. Terus banyak banget yang katanya mau mendukung aku di showroom. Wow,
I really appreciate that karena aku seneng banget. Terima kasih. Wow. Guys, this is too much. Tapi aku senang. Thank you, Kadren. Thank you, Marina Chang. Wow, Marina Chang. Wow. Thank you. Siska's brown hair is lit. Terima kasih. Party. Lupakanlah semuanya. Party. Party. Terus kan aku mau lihat lagi. Wih, banyak yang ngucapin makasih buat Marina Chang. Pernah ikutan bukber? Gak pernah dong, kan beberapa kali bukber sama kalian di OFC event. Kak Siska juara satu cat rambut merah. Wow. Impressive. Terima kasih semua yang udah memberikan bintang dan gift. Apakah ada yang baru di podium? Oh, podium satu ada Kak Adrian. Gils, mantap sih. Katanya kalian kemarin kayak see you in video call, so see you in video call, maybe next month. Hai Kak Ark Matthew, masih ada Kak Ark Matthew. Ada Siswan Akasha kayak Kustik, Kak Tasha Tepe, wow, hi girl. Ada Kak Dewan Petani, Dewan Petani Showroom, wow. Kemarin aku lihat mentionnya, katanya ada hashtag Petani Showroom for Siska, wow. Let's make it real. Terima kasih loh. Semoga hasilnya terbaik. Amin. But don't put much pressure to yourself. Just enjoy the showroom, enjoy the live streaming, my members. Marina Chang in 7th position. Hi. Thank you. Kak Steven and Kay, happy. Ada Kak Diamond Fear. Hi, Kak. Ada Kak Anto Sujarwo, hai. Ada Kak Fikril, halo Kak Fikril. Ada Kak Kesayangan. Kesayangan siapa sih? Dan ada Kak Anggi Wirza, thank you. Wait, let me read the comment. Terima kasih guys. P, tampil di See You on Wednesday, seru deh kayaknya. Iya, aku mau banget See You on Wednesday. Kayak aku beberapa kali nonton video See You on Wednesday. Kayak wow. Oh, by the way, okay. Aku mau nyanyi dulu deh. Jadi kemarin aku baru aja cover lagu. Cover lagunya adalah I Can't Wait by PJ Martin. Itu kayak my current favorite song right now. Jadi aku mau nyanyiin sedikit buat kalian, okay? Yang kemarin aku upload di IGTV kalau kalian belum lihat. Aku mau nyanyiin supaya kalian semakin sayang aja sih sama aku. Enggak deh. Okay. I can't wait till I get back to you. All this distance has been missing. All the good times that we used to share, I took for granted. Petty semantics. But now I'm seeing everything so clear, and all I want is, I want you here. Just to think, all the things we missed, if we ended like this, it'll be a big regret. So I want wisdom.
here. I can wait till I get back to you. All this distance has me missing. All the good times that we used to share, I took for granted that is semantics. Dah. Nyong 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 nyong. Jadi itu kalau kalian nggak tahu, kayak pasti tahu nggak sih PJ Martin. Jadi dia pernah kayak duet kolaborasi gitu sama Vidi Aldiano. Lagu itu. Jadi kayak di mash up sama lagunya Vidi. All the things are with me. So, I'm in the mood for singing for JKT48 song. So, I'm gonna sing. Apa ya lagu apa ya? Aku pengen deh kayak bikin lagu JKT tapi yang dibedain genrenya. Please coba komen. Aku harus apa? Thank you, Kak Adren. Wow, 18.000 poin untuk menjadi posisi 3. Hi there. Lagu Salisa Kak Agari. Selamat buka puasa buat yang lagi buka puasa, yang udah buka puasa. Guys, nanti kalau kalian lagi mau buka puasa, kalau kalian mau lead juga gak apa-apa kok. Virgin Love, I love that song. Sumpah aku suka Virgin Love kalau di Session Girl. Kayak, kenapa saat di Session Girl tuh selalu bikin kayak, gila gue cakep banget, gak tau sih. Karena lagunya tuh lebih kayak slow-slow gitu loh, kayak jadi kayak bagus, I like the setlist. Ku beritahu hanya padamu my secret. Kepada teman pun tidak ku ceritakan. Aku punya mantan yang banyak tak terhitung di seluruh sekolah. Ku menjadi omongan. Jumlah cinta bukan kebohongan. Serius tidaknya tak jelas. Kami semenja di dewasa. Bicara dan pamer senja. Tapi tak ada pengalamannya. Dan hidup sok belaga dewasa. Kami semenja di dewasa. Tak seperti tampaknya memanfaatkan. Seseorang cepatlah kau rebut. Seseorang cepatlah kau rebut. Seseorang cepat datang. Virgin Love. enak banget nih kenapa aku. From this moment I've been there. Any spoilers or hints for Asia Fest? No. Kimono Sanaka. Kimono Sanaka is my top two favorite song in JKT48. But the first position is Emotional Ballad, of course. Dan yang kedua adalah Kimono Sanaka. Kayak that song explain me. Kayak lagu itu adalah aku eh. Punggungmu itu selalu saja jauh dan tidak bisa ku capai. Hanya bisa menunggu bumi berbalik. Walau aku memanggilmu pasti. Jam 7:12. Awal jam 7:12. Buka puasa bareng sis J ya ini jule.
Kalau transfer ke BNK, punggungnya jadi dekat. Ih. Tapi ya, coba deh. Ya, udah kan. Gua mah dipancing dikit udah langsung gini deh. Wih, Kak Adren, mantap jiwa. Hi, thank you, Puji Dasang Kirei. Oh my god, ada orang. Lu lagi tidur. Lu lagi dorong gue. Kalau BNK48 kan emang dia kan biasa di Thailand ya. Ya iyalah, kayak aku kadang bayangin si Gils gimana rasanya jadi mereka kayak wow. Teman artis gue adalah Arti Rapat, teman artis gue adalah Muse Pasit. Terus kalau datang ke emang kayak ke acara kayak dahsyat gitu kan. Misalkan kita nih JKT48 ketemu sama Raffi Ahmad atau sama Boy William, Stephen William, itu kan kayak ya maksudnya kayak gila keren banget dan kayak ya udah itu adalah rakyat negara gue. Apa sih sis? Cuma kalau misalkan BNK ya dia bisa kayak sesering itu ngeliat Muse Pasit, ngeliat Earth. Sumpah ya guys, kalau misalkan aku ditransfer ke BNK ada orang. Kalau aku ditransfer ke BNK kayaknya bakalan kalau lagi perform aku bakalan salting deh. Kayak kalau misalkan diliatin sama artis-artis gitu, misalnya kayak di award gitu. Ah, aku pusing deh. Aku pusing kalau misalkan dipancing. Tapi aku nggak tahu juga sih Mute. Hai. Ice Forum. Atau nggak jajan aja apa Mute ya? Pindah benar ke BNK aja sis. Aku sih mau-mau aja. Tapi susah gak sih? Jangan ada yang pancing aku untuk halu ya guys, karena halu itu sangat kayak menghabiskan energi yang sangat banyak. Oh my god. Tapi entah kalau misalkan aku udah ke BNK emang pada gak kangen. Tiga grup aja MNL sama BNK, buset. Iya kan, dia ada yang bilang, tapi biasanya kalau satu negara gak se-excited itu. Ya emang misalkan gini nih, misalkan kita ketemu sama artis yang senegara, itu kan pasti kan beda vibe-nya sama kalau misalnya kita ketemu sama idola kita dari luar negeri. Nah kayak that's what I've been saying dari tadi, kayak gimana perasaannya BNK kayak ketemu art sama Miu tapi mereka tuh biasa aja gitu, kayak oh ya wadikapi gitu ya. Ini ada Cak Eril gitu guys, jadi kayak aku pusing banget, aku pusing kayak nih Cak Eril nih. Oh elah, hi people. Wih, hi, thank you Kak Ari, Errol, meet you. Oh, Arielis itu. Hai, ini Arielis ini. Iya. Hai, Errol. Arielis itu tapi disingkat. Oh. Oh, halo Kak Matthew. Beneran ya. Jadi mana? Wih. Baik dia datang. Why you did that? It's okay. You have why? You deserve it. Apa dah? Beneran ya? Oh, dan pas lagi ngasih gift lagi nih. Gue nih diliatin nih yang emosinya nih, bisa-bisanya lu. Bisa-bisanya lu ye. Ketilang kan ya? Iya. Udah buaya deh, udah buaya banget tuh. Kayaknya tadi lu pas bisikin gue kayak kedengaran nih. Oh iya. Iya, tapi aduh ya. Ya, sendiri. Gue mau nangis. Kedengeran weh. Yang tadi lu. Tuh Erol makasih. Hah? Apaan sih? Emang gua ngapain? Gila-gila aja lu. Enggak, emang denger. Dengar. Lu kayaknya enggak bisik-bisik deh. Itu bisik-bisik kan Erol lu ngomong. Sama aja apa lagi gini-gini nih. Gini. Oh, iya. Ya. Buset, Kak Adrian sama Kak Erik keren. Nama Kak Erik. Siapa yang mana? Nama kok Kak Erik sih? Kak Matthew. Oh, enggak kedengeran. Cuma ketebak aja. Masih kok gitu.
Ariel, tuh kata Marina Chang. Ariel selamat malam. Marina itu Marina San ya? Iya. Itu fansnya Eve tuh. Oh iya, Marina San. Oh, sama. Aku mau bilang. Surprise. Semangat makanya. Oh, iya lu dong. Ya udah ntar aku mantar aja. Iya. Ya apapun nanti jadilah, usaha aja dulu. Gila Ril, lu jangan bikin gue jadi awkward deh sekarang. Apaan sih? Gak jelas banget Kak Siska. Santai aja lah. I'm crying, wey. Keren banget. Kayaknya gini banget deh. Oh, I don't know. Ayo. Kayaknya nih aku tuh kadang suka kayak awkward gitu sama member. Kenapa? Aku terus fix banget sih kayak ikhwan sister. Yaudah ya, mulai sekarang gue terima Ifri jadi sister gue. Kalau kayak gini ceritanya. Karena tuh udah perasaan tulus, real gue gak bisa gue. Kenapa sih? Ya kan emang hidup tuh gak boleh terlalu individualis lah. Bener dong, ya. Kita kan butuh orang lain kenapa? Hidup kita aja makanya. Iya keren. Jadi kayak santai aja. Mantep sih. Siapa itu mute ya emang ini? Lu ngapain lagi sini? Oh iya maaf ya, aku lagi minum. Gak tau sih pengen ke itu tapi nanti aja deh. Bareng aja nanti. Makasih. Yes. Kan gue udah bilang gue bakal awkward sama member. Oh kayak gini ceritanya. Kenapa emang kemudian hari lu? Gak asik lu? Eh asik. Apa sih? Gak asik kenapa sih? Santai aja, makanya kasihnya harus semangat. Aku semangat. Jadi semoga bisa ya guys. Semangat kasih sekali. Duit! Lu duduk deh. Ya ampun deh, jangan deh. Lu mau makan? Hah? Lu mau makan ya mah? Enggak sih. Ya pengen sih cuman. Kan lagi ngelotin kan? Iya. Berenang dong. Apanya? Masih 2 jam lagi. Iya makanya. Pengen showroom juga sebenarnya. Ya udah showroom. Cepetan, lu masih sini. Sekarang. Ya terserah gue lah. Si Eri mau showroom guys. Kenapa dia? Jadi gak enak gitu. Duet trio, banyak yang bilang suruh duet. Jadi duet trio. Duet apa? Lagu apa? Jadi lu showroom dulu deh, showroom. Lu onin dulu gimana yang itu. This is first time showroom with Ariel, gila. Ui. Keluar suara altomu creepy. Ay, dia sopran aku bikinnya di yayasan. Di yayasan Bumi 48. Gue udah update AU tau Ril. Gue bikinnya si Adele lu yang jadi main pertama dulu nih. Mau SR sekarang. Tweet lu. Tweet dulu. Kenapa itu? Coba. Wah coba buat tuh. ke poin 2 300.091.200 gue ngomong apa sih? 300.000 poinan lah. Oh. Hampir 400.000 poin. Ke satunya siapa? Gak tau. Siapa lah satunya ya guys? Gracia ya? Chani. Lu mau sama ngecas? Mau tuh. Aduh. Nyang banget. Mantap. Ki, keren. Gracia yang bernama satu mantul banget. Gen 3 all the way, Gen 3. Lu udah start live belum? Kenapa sih kayak rambutnya tuh sebenarnya keritingnya bagus tapi gak bagus jadinya. Halo semuanya. Sekarang Cheryl. Cheryl lagi curam juga, guys. Ini gimana ya caranya? Caption gak sih? Bukan weh. Kaget bukan gue. Gue ya, sorry ya. Enggak, bukan kok. Emang buka puasa ya? Mau siap buka puasa gak apa-apa guys. Halo. Oke, real sekarang kita mau ngomong sama. Okay, we need to talk about everything. Apa itu? Tapi ntar kalau buka puasa sambil makan ah. Tapi pengen jajan gak sih? Iya, jajan apa ya? Apa ya?
pengen makan sih. Aku pengen beli itu sih, kopi mantap rasanya. Iya nih. Tadi Bagus udah tidur, Payan tahu 15 menit. Di mana? Situ. 15 menit doang. Tapi langsung seger. Bisa sih tidur setengah jam, setengah 7. Bisa, bisa banget. Aku 15 menit aja bisa seger. Heavy makeup ada schedule apa nih? Wih, ngerti banget nih kalau abis heavy makeup kayak gini schedule-nya. Kayaknya serius berarti bukannya. Biasa-biasa aja. Selamat buka puasa yang lagi mau buka puasa atau nyiapin. Kami itu aku lempar kasih ska ya. Wes. Ye ye. Ye, santuy. Aduh, gemes banget sih. Nih, Siska sebelah sama ibu kos. Ya ampun, iya benar. Tapi share house tuh seru banget gak sih? Apa? Share house. Seru, seru. Pengen kamu lagi? Iya. Udah mengalu perutnya ke samping. Ntar lama-lama dia bisa. Adil lu mana ya, adil lu? Dia langsung nanti latihan. Gak ada emang tuh orang. Enak ya gue enak. Ya. Bangunnya siang. Tadi aku pergi tuh, gue play tuh dia belum bangun. Astaga. Emang. Bang. Eril gimana rasanya punya suami O'Neal? Ya, gue juga gak nyangka sih tiba-tiba kenapa suami gue. Lu pengen ini kapan emang? Kumisnya begitu naik. Kenapa sih? Kenapa pagi? Ya sebenernya gak ada kepikiran siapa juga sih. If tidurnya 12 jam. Emang dia kayak hibernasi. Tuh gak jelas. Gila jangan gue. Kenapa itu bro? Nggak, dia tuh gak mau bangun. Terus? Aku isengin dia. Emang dia? Kenapa lu? Itu dia kak. Hah? Itu dia. Itu dia, aku masukin gulingnya. Kok diomongin sih? Itu dia. Jadi guys, aku kemarin ngasih itu foto. Ngasih itu foto ke member-member. Ya. Jadi tuh Ip tidur siang. Tapi dia gak bangun-bangun, sedangkan kita harus kegiatan atau ngapa-ngapain gitu. Terus ya udah akhirnya aku bangun ini, Ip, bangun dong Ip. Terus dia tidurannya tengkurep gitu, gak jelas tengkurepnya tuh kayak miring gitu. Aneh banget. Kayak serong gitu. Miring aja badannya. Ya udah tuh, abis itu masih gitu. Nah, aku selipin guling tuh di badan dia belakangnya tuh. Dan dia enggak tahu, enggak bangun. Aku gini, ip, gulingnya aku gini-gini. Sumpah enggak sih lu? Beneran. Dia cuma gini dengan masih setengah krip, lepas enggak krip. Gua hajar lu ya krip. Tapi dia masih lemes ngomongnya gitu. Itu dia lemes banget, Mas. Mau tidur tapi lu dipaksa bangun. Iya, tapi abisnya gimana? Mau kegiatan kalau gak salah. Wih, thank you Kak Matthew. Parah banget nih, Kak Matthew ngegas banget nih, keren. Keren banget sih. Beenak. Kayak berdua gue. Emang sih, tapi emang kocak sih. Itu kayak jelas banget. Kayak dia tuh lebih sibuk dua kali lipat gitu. Iya. Jadwalnya dari kita. Jadi makanya capek banget. Dia kan paling kayak jadwal sama, pulangnya sama. Kadang dia libur. Ya kan? Oh iya, iya sih, Ma. Okay. Respect, thank you Arielis. Wes. Yes. Dan Iflies ya, Iflies. Oh iya, Iflies. Arielis sama Iflies. Mirip dong. Iya, makanya kita dibikin namanya samaan, berduaan. Ya udah ada kakak gimana lagi? Ya makanya tuh. Si berduaan. Makasih ya yang udah kasih aku gift juga nih Kak Engel. Eri FP. Aku enggak sabar update IG, apa update AU-nya, guys. Siapa abis itu yang kedua? Hah? Yang kedua belum tahu, pokoknya hari ini kelarinya if dulu. Pasti jadi agak-agak dong-dong gitu ya orangnya. Ya, setelah melayaknya if seperti biasa ya bunda. Itu gak jelas banget sih yang bullying, masih keinget. Update sekarang udah,
mau update sekarang, aku sih tinggal ngeklik-klik itu doang. Udah ini emang, udah jadi banget. Enggak, baru kayak chapter 1 yang pramuka. Tapi aku tuh sebenarnya kayak enggak terlalu rapi, maksudnya kayak enggak terlalu terkonsep gitu loh, kayak lo bisa update apa aja. Apalagi SMS aku kayak yang di Twitter gitu. Enggak ngerti kan? Enggak ngerti. Ya, gue juga masih udah sih. Jadi di Google ada sih. Ya udah. Kayak gue udah jelasin aku itu kayak banyak banget member nanya, "Aku tuh apa sih?" Nanisa, "Eh, emang aku tuh apa sih?" gitu. Bedanya sama fanfic apa, gue udah jelasin dia 10 kali udah ada. Tiga ada Google aja deh. Bedanya. Iya, aku enggak tahu sih, yang penting ada nama aku aja lah. AU angkatan udah. Gak jelas. Apa lagi? Iya kan, yang seru banget, yang penting seru. Sumpah, aduh, aku tuh lagi pengen baca AU banget. AU-nya Artmix. AU! AU! Tapi, guys, kalau misalkan kalian Siska, Eril, salam dari Klaten. Nah, salam Klaten. Eh, lu kayaknya setiap gua showroom juga salam dari Klaten, Semarang, seluruh Indonesia ya lu sebut. Iya, Klaten tuh sering tuh. Ini Akbar ini. Wah, lu namanya siapa? Enggak banyak yang namanya Klaten. Bukan Klaten namanya. Eh iya, maksudnya dari Klaten. Pasti orangnya enggak jauh-jauh juga sih. Iya, ada juga tuh salam dari Mane waktu itu. Iya deh, jangan balik ya, warga Klaten. Makasih ya warga Klaten. Jangan gitu loh, Klaten kampungnya kakak gue. Oh iya. Sabar sih. Kok kakak beda kampung? Ya gue juga bingung sama keluarga gue gimana dong. Kayak, kalau kan aku punya tiga kakak nih. Yang satu di Wonogiri, yang satu di Solo, yang satu di Klaten. Ya gitu kampung. Itu tinggalnya mereka di sana, iya. Sekarang. Iya, udah berkeluarga masing-masing, tinggal gue nih. Masya Allah, kita ngomongin nikah aja kali ya, Ril, biar seru. Cari duit dulu. Siswa berapa bersaudara sih? Kok bener siswa sih gue dipanggilnya? Aku 4 bersaudara. Aku punya strap mask nih guys. Jadi lucu sih strap mask lo. Love. Terus kayak banyak yang pakai gitu. Apa ya? Ininya warna ini. Iya, kayaknya semuanya pada pakai deh. Kasih ini punya, aku punya, teman gereja aku punya. Yang kecil itu keponakan aku, guys. Bukan kayak bukan adik aku. Iya, ya, tapi itu mirip banget banget banget. Iya. Exactly. Tapi kalau dia nyanyi gitu enggak? Apa tuh? Bisa nyanyi gitu. Bisa, dia bisa nyanyi nama hari, dia suka nyanyi nama hari. Apa sambil makan nih gue lapar deh. Eh, tapi udah buka puasa belum sih? Belum, Kak. Belum. 17.52. Ini aku gak punya adik. Jam buka puasa tuh beda-beda deh. Salam dari Pinrang. Pinrang tuh apa? Pinang Ranti? Gak tau. Oh udah buka kan deh? Belum ya? Belum. Belum lu, ngadi-ngadi banget tuh. Sorry. Bukan deh. Oh. Ada gift baru katanya. Emang gift baru apa sih emang? Astagfirullahaladzim, Pinrang tuh Sulawesi Selatan, Siska. Bukan Pinang Ranti. Maaf ya, minta maaf. Maaf semua. Maaf aku salah ngomong. Maaf. Oh ini ya. Makasih ya dikasih monyet. Gift-nya monyet, beneran. Keren banget ada si monyet. Masih jauh, Siski? Masih. Oh, di sini. Ah, ini dia nih. Iya, ditunggu-tunggu deh, soalnya di sini aku juga tiba-tiba aku rank 1. Oh my god, number 3. Yeah. Mana sih number 3 kok? Iya, aku juga baru tahu tuh gara-gara kemana. Ku number. Wes, cakep banget ya sebelah gue. Iya, gue kebanting deh, udahlah. Mana? Gak cuma gue blonde-blonde, kagak cetar. Blonde-blonde. Halo, ini perkumpulan perkumpulan orang-orang cantik sih ini. Dan ini juga nih MC Gondang kita. Yes. Yes, girl. Jadi kita tuh emang kalian mau main sama kita. Bisa. Asik. Kayak gitu. Don't sit with us. Yes, girl. Gue ada, ntar gue ada lu di sini. Kalau enggak udah lagi. Yang sama Ip. Iya. Enggak jauh-jauh ya. Di ujung-ujung nih. Mau mana? Udah buka puasa belum ya?
Belum, bentar lagi deh kayaknya. Bentar lagi ya. Kumpulan Yes Girl. Yes Girl. Yuk trio Rhapsody, wes. Oi, mantap. Aku enggak mau benar juga Rhapsody, kita enggak Rhapsody. Kita sehat dong. Ini pecah lu. Ngomong gak digani banget lu, bener-bener lu. Ada gila-gilanya lu ngomong gitu. Aduh pusing banget, tau banyak-banyak. Atau mau gogo gak sih? Gak ya? Apa? Ih, di sini ada makanan gak? Ada yang tadi? Iya. Yang udang sama tempe. Udah makan dua kali gue. Kalau gak udang, ayam goreng. Jangan gitu gue. Oh iya. Internal ya dong. Oh iya. Ini masih mending dikasih makan deh loh. Iya bener banget. Dimasakin. Enak kan? Sih, enak, bagusnya enak. Enak guys, tenang aja kita tenang. Kita tuh cukupin makannya di sini gizinya. Nih, Eril nih. Cuman menunya sama aja. Tapi enggak apa-apa. Ada dumbo, ada dumbo, ada tikus terbang dari Kamulia. Ada liptin enggak? Guys. Aduh. Aku ada liptinnya tapi mate. Bukan liptin sih berarti. Ya udah, enggak usah. Mau enggak? Oh, ya udah. Jangan ambil lagi, sorry kasihan. Ada enggak apa-apa, santai. Nih ya. Oh ini. My god. Thank you yang so ini, much. Ini kayak orange gitu. Oh, ini aja deh. Okay. Aduh, maaf ya ini kena tangan-tangan ke saya nih. Maaf, Bun. Nah, gitu lah ya. Apa? Lipstick aku nih pakai Shani, guys. Udah, di melang sih ini. 100 ini mah. Oh. Habisnya pakai gue jadi kayak biar turun harganya. Nih, guys, ini lipstick yang enggak nih karena. Nih, pigmented banget. Pigmented warnanya sekarang bagus banget. Aku yang pakai. Mantap. Silakan dicoba. I've been so lucky. Udah buka. Ha, udah buka. Udah. Selamat berbuka puasa. Selamat buka puasa. Minal aidin wal faidin. Kasih musik. Salam weh. Yang benar selamat hari lebaran enggak sih Bapak ini buat buka puasa. Iya, benar. Ya gue ikutan lapar deh. Kalian makan apa? Kasih dadah. Pamit. Katanya Kak Asis mau pamit ya, mau pulang nih Kak, dari Kak Arielisis, Kak Matthew. Apa ya bang? Dadah Kak Matthew, thank you. Kemana sih lu? Ngadi-ngadi aja, bilangnya soal dia nih. Aduh. Itu apa sih kok monyetnya gantung-gantung? Iya, gantung-gantung. Kak Riza nih, monyet gantung-gantung. Maksudnya, dikasih monyet gantung-gantung sama Kak Riza. Makasih ya gitu. Makasih ya Kak. Real sabar gue Rio. Apa? Jajan apa? Bakso. Malik. Tapi harus jalan. Gimana? Di depan itu. Mager ya? Mau es buah sih enak. Iya kan ada jualan juga? Ada ya. Nah, tapi gue malas jalan sih. Iya malas. Tapi ada menu baru gak tuh di dapur? Enggak sih. Ya udah tapi enggak tahu sih. Ya, aku di sini itunya. Apanya? Aplikasi buat pesannya. Iya sama aku juga sih. Nanti aja lah, tanggung. Nanti kita jalan cepetan deh. Mau makan di mana deh? Enggak mau makan di sana. Mehong ya. Karasu Petani Showroom gue. Hai Kak Petani Showroom, mantap nih Petani Showroom. Udah. Lapor, pada mau jajan gak? Ada mana? Yuk. Ke depan. Makasih ya, udah kasih aku gift. Bentar ya guys.
Aku lagi showroom. Ada yang mau jajan? Ding. Mau kemana? Mau jajan dari aku kayaknya bakso atau apa ya? Titip dong, Ding. Bakso. Kamu ke sana kan? Ada di depan. Oke. Pakai bihun aja, bihun. Oke, teh gemoy teh. Gak sih, suka cantik sekali. Stop ya, Dek. Kok gak ngajak, Gre? Kenapa? Ya ampun, gue pengen banget. Mau iya, mau banget. Masih ada gak? Masih, bakso. Masih. Ada yang main gak? If, ada. If lagi. Dek, boleh titip beneran? Boleh gak, Dek? Tapi ntar aku transfer aja ya. Pedes atau enggak? Pedes. Komplit kan tadi pakai bihun. Pakai bihun aja enggak pakai mie. Oh iya, oke. Okay. Jadi enggak pakai toge ya, Di? Iya, yeah. Bakso pakai bihun. Pakai cumbel. Cuka sama sambel, kecap enggak? Oke. Kecap enggak banget. Sambel apa saus juga enggak jadi sambel. Minta tolong ya, Di ya. Ntar gue. Okay. Di, bakso. Selamat buka puasa. Ini boleh gak bagi? 50%, pokoknya bisa kan beli 45 ribu. Ini punya siapa? Zi, ini punya siapa? Ini. Ini punya siapa? Munce. Munce. Boleh gak bagi dikit? Kamu yang mana ya? Yang kecil-kecil semua. Guys, lagi pada buka puasa di sini. Gedenya gak? Ada, oke. Halo, warga showroomnya Siski. Gua mau beli sesuatu saya. Gua nggak mau beli kasih. Titip deh. Oh udah titip. Mau pakai saus dikasih saus sambal. Makasih mu teh. Abangnya nggak kacangnya di showroom berjemaah ya ini. Ih, udah basi kali. Cheryl ini, ampun. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, guys. Gara-gara baju. Enggak bisa dibuka gimana? Ya ampun. Kata lu 50%. Iya sih. 20 ribu. Ini kan makanan-makanan. Well. Yang lain apa ya? Yang lain bingung. Lagi pada. Oh, siap-siap. Sangat. Kamu juga bisa. Panas enggak sih, Dre? Yuk, kita jadinya aku kenapa nih? Dia tadi beli sendiri. Keren banget sih, keren bisa loh. Itu ya. Bisa enggak? Bisa. Tadi nanti enggak sih, Dre. Emang butuh waktu aja sih. Maklum ya. Dia bisa kok. Tenang. Ya ampun, patah gak tuh. Dre. Dre. Pokoknya patah. Pokoknya. Ya. Cigre jangan bisa, bisa. Jangan Cigre. Jangan Cigre. Aku patah sih. Cigre. Kesel. Cigre serem banget, Cigre. Cigre dipotong. Coba. Iya enggak apa-apa. Thank you ya, Mute. Iya, makasih. Kamu enggak beli makanan berat? Beli gula. Ini banget. Pasti makan tebel. Gue bingung mau ngomongin apa. Cigre pakai apa? Enggak pakai apa-apa ya, cuma somay doang. Iya, aku somay. Hah? Lu beli bakso sama somay? Iya. Apa? Iya. Kenapa sih semua orang diikat-ikat? Pasti Pak Ili gitu. Rame banget, gak ada yang mau dangdutan apa. Tapi abang Somai ngiketnya masih lebih mending. Kalian beli gula. Kalau bakso nih, iya nih Pak Ili. Kan biar gak tumpah. Iya, nanti tumpah. Oh iya, tapi Somai kan kata orang enak sih. Iya, kata orang enak. Nih Azizi, aku bentar lagi berhasil. Gunting aja. Nuangnya di wastafel. Iya ya, kenapa sih gak gitu dari tadi ya Azizi. Ini ada yang bilang gunting aja sih. Sebenarnya kan ada bau kayak seperti apa? Ayo, aduh dulu. Karena susu kayak gini. Ya ada seni. Gak tau, cobain dulu deh. Tapi enggak lah. Enggak apa lah. Gue tadi titip deh beli bakso. Ya udahlah. Oh lu nggak pengen? Apa lupa? Aku kayak mau makan apa? Sebenarnya pengen ngemil, tapi kayak. Oke aku udah. Kasih ke kalau serem, senyum serem juga. Hah? Sis, give me some ribs. Sis, give me some ribs. Oke. Okay. Ha, ya.
That's a rip. Berapa? Bakso sama somai. Cici mau enggak bakso? Enggak. Cici beli sana, aku beli. Yang ditawarin Cishani doang. Cheryl kan enggak puasa dan pas Cici Cici ini enggak puasa loh. Enggak puasa. Gimana sih, Kak? Cici kamu beli. Udah, ini Cheryl mau enggak? Enggak. Tapi yang tadi belum. Habisnya kalau Cheryl dikasih enggak dimakan satu basi. Maaf ya. Enggak. Mana kamu udah bayarin ya kemarin? Aduh, enak, enak, enak. Menunggu bakso. Bakso, 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 bakso. Kalian? Kalian? Buka puasa pakai apa, guys? Big. Big. Big aja. Ariela lagi showroom. Iya, lagi showroom. Yang satu aja, kayaknya ada makan. Aku makannya. Mendadak gak showroomnya Ariela? Mendadak. Makasih, Ji. Apakah aku harus showroom? Ji, tadi ngambilin aku kursi cutie. Aku mau ngambil minum dulu, guys. Bentar ya. Ambil minum. Lupa gue tadi taruh gelas di mana. Ini lagi ada gak sih? Lupa, lupa. Pasti. Ada, guys. Ya, kok gelasnya gak ada? Wait, aduh, 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 aduh. Mbak Keko. Hey. Lagi ngisi minum, lagi ngisi minum. Lagi pada ngumpul. Lu dari mana, Jen? Ya udah. Tadi kasih. Oh. Kan tadi ada aku pesan es krim kan. Tapi ada maaf ya enggak lihat. 2000 ya? Enggak. Enggak apa-apa. Kalau aku 5000 enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak. 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 HP aku jatuh karena tidak ada tatakan. Let me mengambil tatakan aku. My favorite genre is jazz. Guys, ya Allah, Siska mah ketumpahan saus. Ya, so sad. Biarlah ya, namanya aja hidup. Gak ada yang sempurna. Mah, aku belum beres-beres. Oh no. Oh no. No 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 no. Oh no. Oh no. Selamat mamam, tapi belum ya nyampe titip deh bangsonya. Gelas ide. Enggak ah, lu pakai saus kan? Iya. Tapi iya. Kok iya, enggak. Enggak ada cukanya ya, lu. Halo, deh, pakai. Harus coba bakso kuah pakai sambel, pakai cuka. Iya, guys, aku minum kok, enggak lupa minum. Kayaknya somainya agak gimana gitu. Iya, kan? Kayak kalau mendingan makan baksonya aja deh. Serius, masa? Kalian? Oh, oke, okay. Aku bakal absen podium ya. Hai Kak Adren, wis masih ada di posisi pertama, mantap. Ada Kak Matthew, Kak Matthew tadi katanya mau pulang, kok gak jadi pamit? Real, Kak Matthew gak jadi pamit nih, real. Ini dua muncul di sini. Kok bisa dua akun gitu ya? Ada Kak Maricha, Marina Chan. Ada Kak Gigi Flyrin. Ada Kak Mulia, hai Kak Mulia, thank you. Ada Kak Erlangga. Ferry, hai Kak, ada Kak Akasha, thank you. Ada Kak Arif Getlux, Kak Firman, hai Kak
Kak Epostik, ayo. Ada Fujita Sang, Japanese Jiggy Default Dead Friend. Dan ada Kak Michael Alfian Gray. Thank you. Mulai nih. Udah deh, aku mau jadi. Kalau bisa, bisa. Kan bisa gak ini? Makasih ya. Kenapa dia pilih ini juga, weh? Dio. Kita makan bakso. Makasih banyak ya, Dei. Iya, Kak. Sini dong. Di sini aja makannya. Gila, Dei, keren. Kalau misalkan aku minta tolong kalian beliin bakso sama teman tuh pasti kayak ada yang skip gitu loh, guys. Panas, Bun. Kita tuang. Apakah aku perlu merestart live? Belum tahu. Iya. Aku pengen deh. Cibu udah siap belum? Kamu belum ya? Kita belum. Baru pesan. Wah, baksonya gede-gede. Kita belum tahu kita gede apa. Makan ya, guys. Kamu kan udah tahu. Kamu kan makan dulu enggak sih? Adit, tolong jagain bentar ya. Aku mau ambil minum. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Doang. Udah. Makasih yang banyak, please. Ih, makasih ya. Love you. Sama ini. Kita makan bakso, guys, ini. Bakso urat. Makan bakso berjamaah. Bakso urat. Makan semua. Oke, 18.08 ya. Sip. Oke, aku bakal riset ntar jam 18.08. Kita buka puasa dulu. Buka puasa pakai apa? Kamu showroom? Iya, ini cuma showroom. Makan semua. Semuanya showroom. Iya, makan lah. Bakso urat. Aku gak suka bakso urat. Gak hampir ngomong. Jadi kalau bakso urat, aku nggak pakai bakso urat. Emang enak ya? Emang rasanya bukan jadi lebih keras gitu? Enggak, dia aja kayak kenyal-kenyalnya aja gitu. Guys, gue baru makan kuahnya udah kesel. Tenang, sabar. Harta dan tahta. Kayaknya kurang merah sih. Enggak, udah. Yang penting apa? Kok enggak makan? Lah, baru pesan. Oh ya. Pesan apa, Dek? Jadi pesan apa, Dek? Ayam gulai. Oh. Aku udah coba, enak banget. Enak. Coba, tapi pedes gitu enggak sih? Gulai beli di mana? Tapi enak kok pedes. Apa? Menu baru. Oh iya, enak banget. Kemarin aku buka puasa pakai itu enak banget, sumpah, Ci. Kemarin aku beli dua ayamnya. Suka enak banget. Iya. Kayak enak gitu. Kayak crispy, ya, tapi ada gulainya ya? Enggak sih, kayak rempah-rempah, kayak gimana gitu. Tapi maksudnya, tapi kayak pedes-pedes gitu. Enak sih, aku suka banget. Kayaknya itu menu itu terenak deh, ya gak sih? Oh, aku bakal resort, oke. Okay. Oh, ada yang pertama kali di podium nih. Kak, ya. Kak G. Enggak, lagi gak bawa. Pertama kali di podium tadi ada Kak G Flyrin. G Flyrin, thank you Kak. Oke. Okay. Aku restart ya. Di meja. Oke, aku restart bentar ya. Tapi alhamdulillah ya Allah. Udah dapat ya? Sudah. Mungkin di next. Ke sana. Oh iya, next semoga sini ya. Iya, ini showroom. Kalau kita showroom, orang yang punya showroom nonton kita langsung. Pasti dia mau bilang Om showroom. Om showroom. Bisa. Gitu. Bisa dan bersinar bisa enggak? Ada Dumbo. Ada Dumbo. Kayak gajahnya kayak Dumbo gitu terbang. Oh iya. Iya. Ah, lucu banget.
I spend all my stars for you. Wih, terima kasih kak. Eh, aku punya banyak bintang. Wow, 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 wow. Ah, main acang, thank you. Wow, wow, wow. Aku punya banyak. Aku mau capture. Aku juga ada. Wow, party. Terima kasih. Thank you, main acang. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. I hope you enjoy my showroom, Marina Chang. Itu ada kimas. Party, party with Marina Chang. Kamu pengen apa? Tidakmu. Bertahu ya, tidakmu. Ini ya. Kalian udah pernah makan kan guys? Makan dulu, oh, baru gabung lagi guys. Gak apa-apa sumpah. Jangan sampai kelewatan makannya, oke? Okay? Oke. Okay. Ei, pi. Oke, okay, lak lei. Lak lei nai, chanak chun. Eh sis, kemarin gua nonton itu kan kayak di Netflix. Itu. Apa? Nonton Let's Fight Girls. Oh yang on. Iya. Ah di Netflix ya terus? Iya. Lucu nggak? Lucu, tapi kocak gitu, banyak setannya. Terus gue kayak males gitu karena banyak setannya. Tapi gue cuma pengen ngeliat Orm doang, terus dia keren banget. Serem ya? Setannya emang serem banget. Si Orm gak jadi setannya gitu, jadi hantu ceritanya dia. Sekeren nggak, On? Keren banget, makanya gue cuma ngeliat. Dia emang aktrisnya sih. Iya gila, keren deh dia kayak. Dia umur berapa ya, Pi On? Wes, Pi, sorry ya, udah Pi manggil On Pi nih. Iya, tapi dia emang pengen itu manggil Pi kan? On tau. Iya, kayak manggil aku Pi On gitu. Emang harusnya apa ya? Pi On lah. Iya, makanya selama ini kayak gue cuma bilangnya On doang kan. Ternyata kayak, oh Pi On, kayak Cici gitu. Iya, Cici, Cici Pi, iya. Masa kakak On? Iya, kakak. Dia sama Shane kan, Shane tuh. Lu inget gak dulu gue pas pernah sebut tanah persukupan tanasan pas di Sosenkyo? Shane tuh dulu pernah. Iya, saya itu pernah main sama si Tanakon itu. Kayak satu drama gitu. Oh. Saya yang cowoknya si On itu. Oh iya ya. Yang anting ini. Iya. Iya. Cakep sih. Lucu. Hai, selamat makan. Wow. Wih, mantap Kak Adrian. Tadi warna merah, sekarang warna biru. Wes. Makan dulu Kak. Udah makan belum nih? Padaan. 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 Azizi. Azizi, coba kamu bernafas. Kenapa nih? Gimana sih? Ini anak-anaknya. Yes! Pitoy, positif! Iya. Kita berkomunikasi. Oh, ini deja vu ya? Dia bilang apa? Apa? Maaf, kalau dia cowok. Mana sih Azizi? Masukkan buat tanah. Halo Pujita Sang. Apa? Halo Kak Adren. Oh. Yes. Azizi makan dulu. Rame amat ya, kita lagi buka bersama. Azizi, baksonya ini ditinggal bener-bener. Bisa banget sih kita. Ini tidur bentar bisa. Tadi aku. Kenapa? Iya 15 menit. Wow Kak Adren sekarang warnanya ungu. Mantap. Tadi aku on jam berapa ya? Pakai sausnya aku kurang suka. Tuh kan, enakan sambel kan? Oh iya, aku udah suka pakai apa-apa. Oke. Sebenarnya aku kalau makan bakso tuh cuman makan bakso. Eh, cuma makan kuah sama mie-nya. Kenapa gitu? Baksonya? Enggak dimakan. Apa? Kenapa sih aneh banget? Aku suka tahu mie bakso sama kuah bakso. Beda ya rasanya. Aku justru kebalik. Bakso sih gue. Iya banget. Ya, asin ini gitu. Azizi emang selalu terbaik kalau sama kita semua. Kenapa kalau makan suka makan kulit ayam? Joget-joget. Wih Kak Adrian, gils. Kak Adrian sekarang warnanya kuning. Keren. Artinya berapa sih? Tidur dulu aja setengah jam. Bakso urat. Aku makannya bakso urat nih. Gede. Iya. Sama aku juga suka yang bakso urat. Iya. Banyak tau. Apa lu mau dibilang apa lagi deh? Bakso urat terus Kak. Terus. Kita stop aja ngomongin urat deh. Ntar aja gue ceritain. Ngapa emang? Ntar aja gue ceritain. Oke. Okay. Mas pemerannya Erin.
Biasa urat. Ah! Ini komennya ini nih. Jangan guys, kalau kau sebutin. Adi, kayak habis kerja ya, minumnya ginian, makannya bakso. Jalan. Kayak bapak-bapak habis kerja ya. Iya, bapak-bapak. Ya. Nah, bapak-bapak minumnya beginian. Wih, makasih banget buat gift-nya. Ya, selalu cepet nih. Harta dan tahta. Jelek gak apa-apa. Aso banyak duitnya. Tapi tadi ambil sama yang kayak tangan P. Earth. Iya sih, bro. Oh, karena itu sih. Bukan, ada lagi. Apalagi nih? Ntar aja gue ceritain. Eh, kenapa gue diem? Tiba-tiba ngobrol. Ini udah selesai. Sekarang mau apa? Oh, jadi. Dadah. Lingkungan udah jalan. We party, party. Party bakso. Istighfar, istighfar. Kenapa nih? Party. Kenapa sih aku suka gini suaranya? Jadi kayak FMI maka Taufik. Iya. Aku juga pernah. Makasih. Kenapa? Aku kurang tahu sih. Kenapa ya? Kenapa Rio? Kedip-kedip gitu showroomnya. Aku mau kayak Jigre showroomnya. Bisa muka-muka aneh. Muka-muka apa? Iu. Gini gak? Kayak alien. Gini gak sih? Oh, kayak dia bikin. Belum update kayaknya. Oh. Aku update sekarang tuh biar bisa. Jadi guys, hari ini aku tadi UTS. Aku jam 5 tadi. Cuman aku udah kumpul dari jam. Ya, lagi. Aku lupa. Aku mamang dulu ya guys. Kalian juga sama makan kan? Kita makan bareng. Iya. Oh iya, bisa diakhir. Bisa diakhir. Oh ya? Kamu pengen coba. Miss Heart. Miss Heart. Miss Heart. Miss Heart. Miss Heart. Ini kita sudah menyanyikan lagu M16 Rambu Nino. Salah. 16. Harta dan tak. Makasih. Warna mimpi. Bahasa Thailandnya Ida itu Mai. Oh iya. Mai. 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 Kalau nggak mau tuh, kalau nggak mau, meow. Meow. Meow is the one. Meow na. Cigre mau plastik nggak? Meow. Gila-gila nih. Mohon maaf ya. Harta apa? Harta dan tahta. Mana ya? Ih, kamu somanya abis lagi ya, Jizik. Iya, jadi masa pertumbuhan ya, masukannya banyak. Ini ada Gracia, sebelah aku, ada Zia ya. Depan aku. Ada Ariel, ada Mute, ada Jinan, ada Masha, ada Fisca, ada Cisa nih. Kalau showroom jam berapa pagi, ada yang nonton nggak? Nggak tahu, mungkin ada kalau yang nyiapin sahur. Ada lah. Apa ya, jam bertiga kali ya. Apa kalian selalu ada yang tidur? Tidak pernah tidur? Ada gak sih orang seumur hidup gak pernah tidur? Gak mungkin sih, kasih mati. Oh Zizi, ntar aku pengen manis-manis. Gak tidur 3 hari aja katanya bisa berhalusinasi. Makanya aku beliin tuh tau. 3 hari? Bapak. Gak tidur 3 hari tuh berhalusinasi. Kalau 1 hari tuh apa ya? Aku pernah gak tidur 2 hari. Kenapa sih bro? Menunggu ini kasih bro. Sengaja aku masuk. Keren bet, keren. Inggris, ayo Inggris. Ada yang manggil katanya Gupi. Mau gorengan, aku mau gorengan. Aku mau. Sama nikah, nikah. Ini kan dua. Gap. Ini gorengannya dua. Gracia kalau ngomong gap, gulup. Ayo, udah. Gulup, gap. Tapi Gracia mirip kan guys sama gap. Eh, aku ini dua aja. Tapi gup di AU. Itu bukan coach gue sis. Lu kan Gracia sama Bray. Udah. Gue maunya gulup. Ada orang request. Gak tahu dia, gue mikir berapa lama tuh karakter. Udah, oh, 1, 2, 3. Eh, ada yang ganteng tau. Makan bandung. Oh, capek. Aku sangat suka makan. Badminton kan? Badminton, iya. Iya bukan sih. Udah pada lihat aku, belum? Wah, parah banget yang belum lihat. Parah banget yang belum lihat. Bantu dia. Parah banget. Tolong retweet and like ya, tolong. Udah, tapi ya baru introduction, tapi gue udah sedikit yang if. Tapi ntar mau update lagi nih, sekarang aja deh gue update dah. Mana lihat sih? Aku jadi orang pinter, keren banget. Iya, aku udah mikir ya udah deh Zee, disini gue jadi orang pinter deh. Apa? Eh, apa gak ada. Boleh gak ya ngomongin? Gak ada. Gak ganteng ya. Jangan lupa ya, like dan retweet AU. AU dong sama Bright.
AU itu apa sih? Kagak ada yang romance-romance, gue aja sendiri. AU itu apa? Makanya jadi author biar bisa AU author, author. Eh tolong bukan Gre. Ini lagi bilang author. Gue jadi tahu dia kan lupa gue pengin. Ini ada yang bilang AU itu apa? Author. Author. Emang apa AU? Alternate universe. Nih ya gue jelasin sekali lagi ya. AU nih misalkan art, tahu art kan? Aktor yang apa tuh kak? Iya. Dia kan aslinya dia aktor Thailand kan? Aktor Thailand umurnya 27 tahun. Nah kalau di alternate universe dia bisa jadi tentara Indonesia, bisa jadi umur 30 tahun. Karena universe-nya beda. Dan kalau misalkan JKT, makanya dibikin sekolah ya universe-nya bukan sebagai member JKT tapi sebagai siswa. Jadi dari dunia lain. Kanaut, kanaut rai pipi tatak mengenang napong kap. Bener nggak gue? Rai pipa tanapong. Rai pipa tanapong. Pipa tanapong. Artinya apa? Kanaut rai pipa. Rai pipa kanapong. Rai pipa panatong. Try pipa tanapong. Try pipa tanapong. Try pipa tanapong. Try pipa tanapong. Yes. Apa itu? Itu marga. Marga gap. Aduh guys, gawin kan? Gawin kan? Gawin. Makanya gue saat dia jadi coach gue. Sis dia orang Thailand atau bukan? Dia bule. Akhirnya dia mix dari tapi berarti itu namanya di awal. Itu di awal atau di akhir? Apa? Try pipa itu di akhir. Sama kayak lu ikuan kan? Ariela try pipa panapong. Aduh pusing. Ada orang Thailand yang aku suka. Metau ini bukannya. Lukas namanya Lukas Wong UK. Iya, itu ibunya. Itu ibunya bukan dia. Aku juga suka namanya. Kenapa? Fix coach bulu tangkis Joshua Summer. Fix banget, cakep banget sih. Oh my god, Mike, my type. Gimana ya? Lu mau ketemu sama Josh di cerita itu? Iya, mau dong, boleh gak? Oke boleh, gue udah tahu idenya. Fix banget. Gila. Jadi nanti, ntar aja ya. Inspirasi lu lancar banget ya, kok bisa sih? Oke, okay, oke. Cigre enggak suruh. Aduh, tadi bisa-bisanya. Nanti udah mau latihan juga sih kita. Tinggal satu guys bakunya. Siapa yang mau OTW nanti nih mobil aku? Aku. Real, gua udah antri tadi pertama. Jadi hari ini kita bersama ini. Tapi kamu enggak tahu dia langsung. Guys, maaf ya. Aduh. Adinya aku mau naik backpack. Iya, oke. Aku boleh enggak? Masih mau enggak? Konvoy. Nah ini siapa nih Pracarya? Singto. Singto. Namanya apa nama? Bukannya Singto. Ini pendamping ya, ini maksudnya apa? Bisa semuanya sumpah dah. Kalau Pramuka kan lebih ke pendamping, Pramuka gak sih? Driver JKT cek. Oh. Kan ada deskripsinya tuh gue tulis. Gue deh. Baru lihat. Ada Pramuka. Ada lu tapi belum. Ada gue, nama gue Gracia. Kok nanti lu ada chat kok, gua update. Sis, kok bisa sih ada gue disini? Ada deh, caranya. Wih, itu HP gue 33 tuh gua ganti. Woi, masa katanya gue kudu gabung pelatihan pramuka sama sekolah? Nah kok bisa? Woi, kesukur. Ini mah typing lu banget sis. Semuanya. Masa sih semuanya? Ini typing lu banget. Ya, berarti gue gagal dong. Gagal. Doanya tadi kasih kita manggil aku ke ruangannya terus iya gitu ya. Dah pokoknya katanya gabung aja sama sekolah biar efektif soalnya nggak bakal dapet anggota thanks banget lu banget dah lu banget disuruh Pak Bumi juga sih. Oh kapan berangkat terpercaya pagi ini nanti udah pulang lu sih pakai cara telat daftar klub ya udah gue pakai iya. Sih ini lu gimana cara bikinnya deh? Ada pakai aplikasi. Terus kan gue bikinnya kayak Shani ngomong gitu kan kayak. Iya, Pak Bumi. Kok Pak Bumi udah tuh saya ada yang bilang, "Wih, ada apa tuh Shani dan Pak Bumi?" Gak ada ya sama Pak Bumi kecuali gue. Pak Bumi coach gue loh fotografi. Bukan oh, ya. Itu berarti ya? Gue fitter lah. Bright. Itu fitter lah. Lu klub apa ya, Jinan? Cakep Jos. Maksudnya semuanya ganteng. Tukeran yuk gitu, semuanya tukeran ganteng. Yuk. Tukeran yuk. Eh jangan aku gitu dong. Jos. Pusing gue. Harus ngatur lagi. Tapi di sini kayak ada apa-apa sih emang
typingnya kayak gini soalnya kayak bukannya dia kalau weekend sering isi seminar ya terus kayak tahu banget gitu loh. Gue nyesel bikin kayak gitu. Kan itu kan carinya ceritanya kan sopan. Oh. Eh tapi gak tahu juga sih hehe. Ini kayak apa ya? Kayak menyimpan sesuatu gitu. Gak mau. Iya. Pak Bumi nyusul. Kayak gitu dicari ceritanya bukannya dia ya udah gue dilihat lagi isi seminar gue bikin lah kamu ceritanya aku bikinnya biar oh Chani tuh kayak tertata gitu bahasanya sopan yeah. Tapi kok orang-orang ngiranya di HP HP nggak kan curiga ngakak gue latihan rambut nggak ada yang sama Pak Bumi titik anak aja request cerita. Bentar ya guys. Ih lucu banget mirip Morgan. Umur 17 kecil. Oh my god. Prim siapa nih Prim? Ada artis juga lah. Thailand di Jepang-Jepangan. Lucu banget guys sih, sekolah hebat banget ya. Ini menggebrak meja dan menghampiri Kun. Woi, lu namanya buat gue. Itu orang Jepang. Bukan di Jepang ada. Ada artinya itu. Iya, di Jepang satu. Baik, arigato. Iya, sushi. Sushi ya, sushi. Panik lo gue liat. Sushi pertama. Kok ada yang bilang spoiler ya? Tadi gue ngomong apa? Kok ngamuk? Gak ada. Tadi kayak kita cerita dari yang tadi. Oh iya. Ah gue mau ganti ah ceritanya ih. Gue gak mau menggiring opini Pak Bumi sama siapa-siapa ya guys. Ini belum kelar nih update-an gue. Enggak sampai malam gue ada update tentang Pak Bumi. Jadi tenang aja ya. Overthink lo pasti overthink. Ah sebel deh gue. Tenang aja lah ya guys. Takutnya kan battery-batterynya habis. Guys, aku update dulu deh guys. Ntar ya aku update. Eh bisa-bisa sih kan Matthew aku mau update dulu, karena aku udah simpen di drive tinggal di upload. Aku update sebelum banyak yang bilang Shani ada apa-apa sama Pak Bumi. Kata dan tata jelek gak apa-apa. Ada yang baru tahu ini masuk semua sih aku jadi bingung. Kalau jadi bingung aku tambah ada karena semuanya salah. Cara guys, aku harus update sebelum orang-orang kira Shani ada apa-apa sama Bumi. Gak mau, aku gak bikin kayak gitu. Wah. Ih, guys jangan gituin aku dong. Ini ada Pak hand sanitizer 100 juta cek. Jadi aku baru beli aja hand sanitizer ini. Aku belinya di Jerman. Nah, mari kita coba. Segini harganya 100 juta. Aku sangat suka. Dari Thailand kok mau juga kalau dia modelannya gel. Aku harus update sebelum ada persepsi. Aku harus update. Aku sangat suka. Apple cosplay tadi guys. Oh iya benar. Aku bawa. Benar guys. Iya dong, kan tadi kan bekas kita pegang, taruh di meja, ada yang jatuh, kupengin ini.
Oke. Aku update sekarang supaya menekankan bahwa nggak ada apa-apa sama Shani dan Pak Bumi. Aku tuh mix langsung aksi. Nggak bisa. Mix langsung. Nggak bisa. Gue update gue. Keren kan? Mau bawa. Bentar ya guys, aku mau bawa. Si kocak teman saya. Oke. Gak ada, tuh kan udah ada hashtagnya Shan Earth. Demi apa? bacanya bukan Shan Earth tau, Shan Earth. Shan Earth. Siapa namanya? Ayo komen Shan Earth, dia yang aku senang. Kasian nih. Siska nangis sih, dia bisa nangis sekarang juga tau. Nggak, gue sekarang update. Maaf ya, nggak sengaja kok itu. Kena aja, bentar dikit. Shan Earth. Shan Earth. Oh ya, kalau sister, Siswi aja nih gue, Siska Bumi. Siswi, Siska Bumi banget. Aduh dong, gue jadi gemeteran, gue nggak bisa tweet nih. Francisca Saraswati Earth. Standar sih. Standar standar. Iya sih. Ini diganti standar. Udah gitu tahu. Sun dan Earth. Nama kata sama dia kan. Ada Adi. Ada bumi dan di sini ada kita. Iya iya. Itu kan saling terpengaruh jadi matahari dan bumi ya. Ah, enggak mau. Ya udah nggak apa-apa, bikin aja kayak Shan Earth, orang autornya gue. Gue bisa bikin Shani pindah sekolah. Ya udah kita bikin, kita tinggal kick aja ya sih. Shani memutuskan pindah sekolah ke Yayasan 46. Gak masuk cerita lagi udah baik. Tapi Pak Bumi yang kira ngikut. Ril, lo bisa gak berangkat ke tempat latihan sekarang? Kan mau bareng. Oh iya, bener juga. Kan gue numpang ya. Diam kah? Sedang mencari suara si bad girl. Bad girl gak ada di sini. Bad girl, nyari bad girl di sini. Oh, ternyata Kak Eki Kurnia itu karyawis ya. Tadi ngasih gift nih di Kukulai. Thank you so much. Bentar ya. Ade lu mana krip? Sorry, itu udah gak ikut pergaulan di sini. Gak ada hashtag-hashtag ya, sekarang Arielert. Kenapa Arielert? Tapi nyamuk juga sih. Ariel Earth. Gak ada WDD. Guys, aku stop ya Shan Earth. Ah, mata Natawi itu yang mata Natawi itu. Serah deh lu pilih aja deh, mani aja. Gue gak bisa sih kayak gini, gue ubah semuanya nih. Overthink nih, overthink. Mulai overthink. Gue udah punya ide, berikutnya apa? Jangan ganti nama fanbase di. Kalau ganti nama fanbase berarti harus masuk fanbase. Betul enggak? Ariela katanya gini, Ariela Viho Kratana. Itu apa? Viho Kratana tuh nama itunya art, nama itunya Tawan, nama marga. Oh, marga. Thank you Kak Adrian yang setia lompat-lompat. Bubur merah, bubur putih dulu ganti nama. Maksudnya nih guys, bentar lagi aku nge-tweet nih, menekankan kalau gak ada apa-apa. Kepala sekolah. Ada Kak Aduh.
Kalau korapat apa kak? Korapat tuh nama marganya Nanon. Siapa itu? Ya salah lagi gue. Mampus. Gue gak tau. Oh my god, no way. Salah semuanya guys. Terperang arekul. Oke, semuanya salah. Karena semuanya salah. Mentawin. Semuanya salah. Susunannya nih, ada yang salah. Tadi guys. Ini kagiran sini. Oke, kan kemarin latihan pramuka berarti. Ini nih yang mulutnya juga sama nih gue nih. Apa nih? Ini ngomong aja, siapa tahu ntar. Oke. Nah ini buat apa base makeup. Yes, tunggu ya guys. Gak berat gitu, tapi kayak yang wow. Tapi tuh essence. Aku nulis lagi. Supaya Marsha mau ngapain? Food. Oh, cinta yuk. Nek. Wah, es krim ya. Masih ada kudainya. Eh, Marsha, jangan sendiri. Eh, aku bayarin es krimnya, mau gak? Ayo, jangan lah. Panik lah, masa enggak? Kalau ini teh. Maka mau, Kak, aku udah dari dapet satu. Tapi kamu gak mau gitu. Marsha, kamu mau sendiri. Oh, ditemani. Enggak, ya udah gak usah. Kalau kamu mau makan, enggak, aku cuman ini doang kok iseng-iseng aja. Oke, okay, bagian Marcia. Ini oke okay, kita throwback. Kenapa ada Marsha di sini? Abis ini kita mau throwback. Jangan genit-genit ya. Genit-genit. Edda ini bulan Ramadan, bulan okay. Ramadan. Jangan genit-genit, bulan Ramadan. Throwback. Pas Pak Bumi. Hi, I'm so excited. There's no Sean Earth. There's Sis Earth. Yap. Ya, tapi ini kan bulan Ramadan. Ya, yep, next. Okay, are you guys ready for the next update of my AU? Gak mau ya, aku gak mau ya. Nah justru itu, gue gak megang cash. Ini kalau mau terhadap. Ini punya duit capek ini. Pakai aja nih, pakai. Aku mau cek dulu sebelum salah. Maaf, saya gak punya duit cash. Oke. Okay. Kalau misalkan upload AU tuh meskipun udah di draft tuh harus apa ya, harus teliti guys supaya enggak ke-skip. Kalau mau transfer ya enggak apa-apa asal jangan cash. Gue juga enggak megang cash soalnya. Kita. Halo. Mana? Halo. Kenapa Kak Maya nih? Hai Marsha. Gede banget. Kecil aku gede. Hai guys.
tweet all. Coba guys, Mute boleh bareng udah sama tweet. Aku enggak? Aku udah tweet. Aku udah tweet lanjutan AU-nya yang menekankan kalau there's no Sean Art. There's Art Mix. Oh siapa? Ada yang bilang enggak. Oh, okay. Apa? Baca coba sekarang ya guys, thank you. Satu boleh, dua enggak boleh. Satu boleh memucang bareng, dua enggak boleh. Pot, cepetan sekarang. Satu boleh, dua enggak boleh. Tolong guys, satu. Gue satu. Satu apa? Lu banyak. Kalau dua enggak boleh, satu boleh. Ayo. Udah guys, sudah aku double check. Jadi kalian jangan lupa baca ya guys AU-nya. Nih, lu ada lu dikit. Yes, girl. Kawal Sean Art Josiska. Menarik juga sih kalau sama Jos. Enggak boleh ke sini. Bisa buka. Coba udah saya. Udah aku udah keluar makannya, guys. Membuka budi di. Mute siap gak? Kalau ya ntar aku terbang deh sih. Mau budi tiba-tiba kenyang ya? 1, 2, 3. Wih. Memucang boleh bareng. Ih pas lagi 60-40 memucang berarti boleh bareng. Terima kasih guys. Tanpa pot kalian aku gak berani apa-apa. Kocak banget. Aku ayam. Aku bener kayaknya gak mau. Aku mau ketit. Hai. Aku mau beli kopi aja. Guys, gimana? Kalian udah baca belum AU-nya? 30.000 poin lagi untuk posisi 3. Wow. Oh, bukit tadi aku posisi 3 ya? Eh, apa sih? Oh, posisi 2. Guys, kalian beneran short art ya. Bisa gak sih jangan? Tadi udah kalahin. Guys, speechnya Siska. Ini author Siska lagi pusing. Gue pusing nih, salah nih gue nih jalan cerita yang gue bikin. Ya, ya bagus tuh. Lalu ya, gue overthinking nih. Padahal aku tuh bikin kenapa Shani tuh tahu Pak Bumi itu kenapa seminar. Itu tuh bukan kayak dia tuh diketahui Pak Bumi, enggak. Itu tuh kayak aku aja dari cara typingnya aja tuh kayak dia tuh sopan, kalem kan. Seperti yang karakter yang aku build. Jadi bukan kayak dia tuh deket banget sama Pak Bumi gitu loh. Guys, kalau misalkan kalian penasaran apa yang terjadi antara Shani dan Pak Bumi, baca aja AU di tweet aku, oke? Hisuke Henkosen. Yang mau ibadah selamat ibadah ya, nggak apa-apa guys. Santuy. Don't disturb. Only today. We are back. Harta dan tahta. Kocak banget. Jelek gak apa-apa. Sebanyak duitnya. Ini duit kamu? Iya. Tuh kesimpan lagi di. Sing to if, astaga. Yang ngambil, tau gak? Guys, tapi kalau misalkan romance-romance gitu, aku sebenarnya gak pengen romance-romance sih. Karena kayak takutnya gak semua orang tahu kalau itu tuh bercandaan, weh. Ngerti gak sih? Kenapa pakai ini? Thank you.
Pink Fierce Friska First. Wow. Gini weh dibangunnya. Yang rasa pink ya selain. Iya, saya tak bira apa ini norek nih. Bira apa yang maksudnya nih? Dadah yang mau tarawih enggak apa-apa selamat ibadah ya. Super Faris. Enggak apa-apa kita terima nasi. Eh goreng banget. Karena yang boleh romance hanya Autar. Yang boleh romance hanya aku karena enggak bakal ada yang tubirin gue. Eh, maksudnya kayak santai aja gitu ya, enggak sih siapa yang mau cemburin aku juga. Kalau member lain kan kayak takut-takut aja. Itu apa? Kenapa sih? Makan kenapa aku spoiler kan aku? Tapi akan kalau misalkan genre bisa berubah kapan-kapan. Ini ada apa sih ribet amat? Ada apa sih? Itu es krim jadi nanti kalau disiramin nama jadi ganti warna kan? Iya. Oh, udah lama. Nanti kasih cerita ke Lucian Art. Sedih loh kok beneran nih. Kok gue cemburu beneran ya padahal kayak ceritanya gue bikin sendiri. Karena pusing deh gue pusing. Kita mau OTW jam berapa nih guys? 7 ya. Harta dan tahta. Ada ya, lain enggak apa-apa, asal banyak duitnya. Yang penting apa? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sawadeeka. Ijo-ijo. Hmm? Apa? Ini. Enggak tahu, soalnya aku kategorinya music. Aduh, Zi, rambutnya masuk. Zi tuh Zi masuk ke kuah bakso, guys, rambutnya. Azizi. Guys, aku tuh senang banget likes-nya banyak. Hah, udah 4.000 retweet. Wow. Sis Art for Life. Sis Art for Life. Guys, jam 7 ya guys. Iya, yeah, Ce. 5 minutes again. You have to hurry up. Yes. I need to change my clothes lah. Guys. Kenapa kamu, En? Dia orang malah mengambil gambar kayak gini. Di mana? Kayak dulu kayaknya begitu. Siapa? Kayak ini kasih Yonci bajunya nih ada. Tapi kayak diseret-seret gitu loh ngomongnya. Bajunya 55. Apakah aku bisa mendapatkan posisi 2? Bentar lagi aku kayak harus end guys, soalnya aku bakal latihan. Aunya kayak jangka panjang sih, atau aku bisa aja bikin kayak spin off atau ya gampang lah ya. Dadah. Harta. Dadah. Harta dan tata. Jelek gak apa-apa. Asal banyak duitnya. Hah, 1.000 lagi. Harta gak apa-apa. Guys, makasih banget ya. Kalian udah baik banget. Aku mau masuk ke dalam lagi. Tunggu ya. If lagi Ariel tungguin ya Ariel. Guys, sebentar lagi aku harus mengakhiri live streamingnya. Ini aku datang lagi ke ruangan yang tadi supaya. Wow. By the way, anyway basoy banget ya guys ya. Aku mau kaca Pepsi dulu gak sih? Kayak sebelum latihan. Petasan, buset.
kalian semua emang lagi tidak sibuk. Bagi tisu dong. Jangan. Bagi tisu, thank you. Iya. Kalau di sini ada petasan setiap mau deket-deket. Wes. Yo, imam main culit. Aduh. Cepat lihat kafein, kafein. Ah, Allah. Bet, nggak mau. Nggak bagi mulu guys, tisunya tisu bersama. Dimarahin aja. Yang mau ibadah nggak apa-apa loh. Makasih ya udah mampir di showroom aku. Aku mau touch up lipstick 4 layerku. Pengen deh nemenin kalian sahur, tapi aku takut ketiduran. Nggak lucu kalau ketiduran. Ya Allah. Lu bareng siapa, Gre? Kata Mak Tian. Tapi keren sih, Mas. Lu bareng siapa? Oke, sama. Kangen 48 kosan. Iya, tapi kan kosan 48 sekarang udah kayak ada di share house gak sih? Kayaknya dia terinspirasi dari share house 48 deh. Hah. I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose the control. Sebelum aku meng-end live aku, kalian mau aku nyanyi apa deh guys? Wait, let's go. Spesial karena hari ini kalian udah baik banget dan mau ngasih aku gift bintang. Thank you banget ya semuanya. Cause my heart starts beating triple time with thoughts of loving you on my mind. I can't figure out just to be continue. Oke, okay. Banyak yang minta to be continue. Oke, okay, wait. To be continue lyrics. To be continue JKT40. Aku takut salah lirik. To be continue. To be continue. Wait ya, yeah. Wait ya, yeah. Yuk. Semuanya. Gimana sih? To be continue. To wa ga pa. Hari ini kan berakhir. Asik, asik, joss. Kesimpulkan hari ini. Asik, asik. Kayaknya ketinggian deh, gue rendahin lagi deh. Gue tuh, wah, buat kalian semua spesial. 1, 2, 3, 4. Hari ini kan berakhir. Kusimpulkan hari ini sebagai mentari senja yang indah. Hawaii siapa? Waring up to, thank you. Hal yang ingin kulakukan, tidak semuanya bisa kulakukan. Sebagian tersimpan dalam mimpi di malam hari. Sungai mengalir dengan deras. Orang-orang terus berjalan ke depan. Ku tersadar akan arti hidup yang ku jalani. Seperti banyaknya pantulan bintang di kolam. Satu hal yang ingin aku lakukan esok, dari lubuk hatiku anehkan
Tujuan hidupku telah tercapai. Pastilah tak akan ada kata tersesat, dan ku bisa terus berjalan ke depan. Jejak langkah itu bukan tergesa-gesa. Jika ku menolak, ku bersyukurkan adanya hari ini. Semuanya, ya Allah, petasan! To be continuing. Yay! Semuanya, makasih banyak untuk hari ini. Wow! Hari ini, Vi. Sekarang aku di posisi kedua. Terima kasih. Ini dia the first posisinya, guys. Great. Semangat. Kita semangat juga, loh. Jadi, ada tower. Terima kasih, kamu lihat. Thank you. Aku mau bacain dulu yang ada di podium. Hai, Kak Adrian. Thank you banget, Kak, hari ini. Thank you so much. Wow, thank you so much. Kak Bucinya Vini, hai Kak Dip, hai Kak Dip. Mari Chang, Marina Chang, thank you so much. Arigatou gozaimashita, see you on the next showroom. Kak FMI, thank you. Kak Taufik, hai Kak Taufik, makasih banyak. Kak Karin Asia, hai Kak Karin, thank you, welcome to my showroom. Hai Kak Akustik, makasih banyak. Ada Kak Nyoman Insan, hai Kak Nyoman, makasih banyak beli. Hai Kak Riza, hai Kak Riza. Hai Kak A to the B. Hai Kak Misgi, hai Kak Mini Manisar. Hai Japanese Jagged 48 fan. Hai Fujita-sang. Ada Kak Reza, hai, ada Kak Bilkis dan ada Kak Happy Boy. Aku bacain tadi sampai 20. Thank you so much. Ada Kak Alfonso nih yang baru naik nih. Hai Kak Alfonso, ada Kak MSK juga. Semuanya, ayo kita capture. Yay, lagi. Semangat semuanya. Makasih banyak buat hari ini ya. Semoga kalian terhibur dengan kita dan maaf kalau tadi terlalu bidadari lewat. Semoga kalian bisa happy kalau nonton showroom aku dan semoga kalian mau baca aku ya. Yeah. Dadah, thank you. Di depan. Dadah guys, selamat beribadah nanti. Sayang kalian semua, mama. Dadah.